pagi-pagi bukan raga. Malah cari kutu air karena diam saja di hari tua. Go! Yo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat petang, selamat malam, selamat menjelang dini hari di planet manapun subscriber berada. Video kali ini kita sedang sowan ke salah satu personil anak band. Selain menjadi anggota anak band, beliau adalah menjadi song engineer atau teknisi sebuah band papan atas di Indonesia. Siapakah beliau? Kenapa kita main? Padahal ini adalah konten YouTube Ikan Cupang. Nah, pasti ada hubungannya dengan Ikan Cupang. Beliau selain menjadi teknisi, selain menjadi song engineer dari sebuah band, beliau punya koleksi beberapa ikan hias. Selain ikan hias air tawar, air laut juga ada. Dan terutama pastinya adalah ikan cupang. Oke, gak usah panjang lebar, yuk kita langsung temuin siapakah dia. Manfaatkan waktu dengan cerita. Be, kancak-kancak nenyong, sini ngomong, ning dindi, pokoknya aja lali, subscribe. Subscribe and like, share. Eh, caranya. Mana sehat, Bang? Oh, iya, Om Radit. Ini Om apa Bang apa Mas apa apa ini nanya belakang. Radit aja juga. Radit. Bang aja lah, Bang Radit dah. Untuk para subscriber Nurul Wiki kan masih ini ya, rata-rata masih muda. Ini Bang Radit ini kalau gue tahu Bang Radit kan sound engine. Terus teknisi dari ada band juga. Band-band gitu, band-band kok bisa pindah atau main ke dunia air nih, yang biasanya dengan namanya teknisi itu dengan abel gitu, ya, alat band semua, keyboard, drum semua, gitar. Nah, sebenarnya sih dari masa kecil dulu itu emang gue suka main ikan ya. Dari TK itu gue udah di ujung-ujung kamar itu udah harus ada cupang gitu. Pertama kali gue main ikan itu emang cupang. Hobi is nih Bang Radit, hobi is. Nah, ternyata. Terus sampai SMP pun gue dulu pernah ternak kan, pernah coba ternak cupang, cuma masih jenis-jenis half moon, bangkok gitu kan dulu ya, buat cupang aduan lah ya. Beda deh tuh, cuma iseng sambil ternak, cuman tetap yang namanya akuarium di rumah itu punya gue harus ada. Kalau nggak isinya arwana atau nggak isi ikan mas aja dah, mas koki dah gitu, pokoknya segala jenis ikan ya, ikan apaan aja. Nah, beberapa tahun terakhir itu gue coba pengen main ikan air laut. Udah akhirnya gue main air laut dan ternyata kok isi akuarium gue banyak yang suka, jadi ini gue bayarin, ini gue mau gitu. Sampai akhirnya ada yang beli gitu kan, sampai ada yang beli, ah ya udah dah pengen ngapain lagi. Kebetulan pas mulai ketemu tahun ini lagi apa PSBB ya, kok bisa kenyang di cupang nih ceritanya, bisa cinta ke cupang tuh. Jadi kan sebenarnya tuh ada road manager gue kan, dia suka main cupang juga, di situ gue ngeliat kok cupang sekarang bagus-bagus ya, terus unik gitu warnanya. Nah, pengen coba deh punya tiara satu dua teman sini nih. Begitu coba ngeliat butuh makanan cupang nih dari negara, kok isinya cupang semua, kok rame, nggak taunya emang lagi apa in ya, lagi booming banget. Terus tertarik aja gitu loh, banget cakep-cakep. Malah jadi ketertarikannya bukan sekedar tiara, coba ngebreed lagi kali ya, coba ternakin lagi kali. Kedepannya Bang Radit ini mau diapain ini ikan-ikannya? Apakah mau buat dibiar-liat doang? Apakah mau dibreed, ternakin, diperbanyak? Apa buat dijual? Apa gimana nih kedepannya? Sebenarnya ini kan emang banyak ini dong. Belum di belakang-belakang nih Dor. Sebenarnya sih emang pengen ngerawat aja, cuman sambil dirawat, sambil dibreed. Terus ngata-ngata kan ketemu banyak teman juga ada gitu, ketemu teman-teman sana yang banyak juga ngajarin ngebreed, ngajarin cara ngerawatnya gimana. Gak sengaja tengah jalan ada lah yang nawar, jual satu, jual dua, jadi sambil jualan juga nih. Udah, jadi sambil jalan itu sambil hobi juga, sambil
ngejualin juga sambil ngehobi sampingan sambil ternakin juga. Bang Radit sekarang udah mulai jadi jual juga ya setelah karena mungkin udah banyak. Biasanya penjualannya lewat apa? Via apa itu? Apa online di Instagram. Instagram ada Instagram. Ada. Kalau mungkin sampai Benur Widi ingin menambah koleksinya Bang Radit via online melalui Instagramnya Bang Radit. Apa itu Bang Radit? Kalau Instagram khusus cupang itu Beta Joya namanya. Beta Joya ntar ada di sinilah pokoknya ada Beta Joyanya. Pengen nambah nih, nambah ikan-ikan cupang dari Bang Radit nih. Tuh. Apa aja ikan cupang? Apa aja nih Om, ikannya yang ini nih Om. Kalau ikan sih ya, gue sih bilangnya ikan ada apa aja ya seadanya, cuman ini yang ada... gue punya itu yang kayak kelihatan enak di mata gue udah gitu. Oke, kita lihat dulu ya Bang. Boleh. Tuh. Ini ada Red Dragon ini ya, ikan legend. Wah, ada ikan sultan juga ini. Blue Rim. Nih, Blue Rim butterfly. Kalau ini Blue Rim big color. Wah, mantep. Kurang lengkap kayaknya ya Bang Radit kalau para kolektor ikan cupang enggak ada Blue Rim-nya ini kayaknya. Tuh ikannya mewah-mewah juga nih, ada tuh Nemo-nemoan. Bukan nemu-nemuan nih, Nemo-nemoan Bang Radit tuh. Ada super black juga, ada super black juga. Super black, Cooper, ikan-ikan warna. Kayaknya udah mulai komplit aja nih di Bang Radit nih. Jadi saya ulangi lagi, Bang Radit ini adalah sound engineer atau teknisi dari beberapa band di Indonesia ya, ntar cari tahu sendiri aja tuh. Radit Indra ya, pokoknya cari aja, searching aja, pasti nongol tuh band-band apa aja. Jadi biar kita nggak disangka endorse atau apa pansos Bang. Ntar cari sendiri, cari tahu sendiri biar pada penasaran Bang Radit itu siapa tuh. Wah, ini ada gondrong lagi nih Bang, ini apa nih Bang? Ikannya lebar banget nih Bang. Harap boleh lihat di itu gak boleh, Bang? Boleh. Sorry Bang, bisa dilihat di itu sini kan? Biar ini karena pakai daun ketapang jadi gak jelas, kita lihat di soliter akulik. Tuh, ada ikan gondrongnya juga tuh. Main multicolor candy kalau saya sebut. Kalau di tempat lain tahu nyebutnya apa nih? Tuh, masih kaget air. Biar. Tuh. Ini ikan jenis apa ini, Om? Ini half moon Cooper ya atau HMBK Cooper ya? HMBK Cooper. Mas ya. Daryl ini kan breeder kan, lebih jeli banget nih matanya ini, detailnya apa ini nih? Oh iya tuh, HMBK Cooper. Kalau yang sebelahnya kalau saya sebut itu multi candy nih. Multi candy ya? Iya, multi candy kan, dia ada bawa-bawaan pink-pinknya gitu. Tuh. Oh, gondrong banget, Bor. Tuh. Kalau di Instagram Bang Radit, harga ikan-ikannya itu rate berapa, Bang? Masih ya sama lah kayak sama harga pasar mah, terjangkau ya, masih terjangkau semua. Tuh ya, yang menambah ikan-ikan dari anak band ya. Ikan-ikan tambah koleksi ini anak band ada cupang. Oh ya Bang, katanya ada, oh iya kan ini anak band Bang Radit nih. Boleh nggak Bang lihat-lihat studionya gitu Bang? Nah, kalau studio sih ada, cuma bukan studio sih, sebenarnya kayak home record gitu. Jadi home recordnya. Gue kalau misalkan bikin lagu, ngerjain lagu atau ya, ini selalu di sana. Oke deh. Jangan lupa tekan tombol like, tombol subscribe, dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Nih, yuk deh. Om, ini ada masih salam satu air juga. Beda dunia tapi beda dunia. Kalau tadi air tawar, sekarang air laut.
Air laut kan emang sebelum dari main ikan cupang juga udah main air laut duluan kan. Ini jenis ikan apa ini om? Ini jenis Botana flamingi sih. Botana flamingi. Kalau misalnya di pasar mas suka banyak yang bilang big nose gitu. Big nose kalau di pasar. Botana titik biru. Kalau yang ini di bawah ini om? Di bawah itu ada ikan Botana strip sama ikan dory. Letter six sih, cuman orang terkenalnya kan karena di kartun dory kan. Dory ya di gua dory itu. Itu ikan-ikan kan di kartun tuh. Sering nongol di wallpaper Android, Android juga ada ini. Ini di om berarti menerima pesanan air laut juga. Hah? Jual. Oke. Okay. Oh iya. Oh, Om Radit sampean juga jika ada yang berminat ingin beli ikan-ikan dori dan betana kayak gini bisa nggak? Bisa sih. Oh. Cuman gue lebih cenderung jualnya itu terumbu karang ya. Kayak koleksi-koleksi koral-koral ini. Koral-koralnya ini. Koral-koral. Kebanyakan. Koral-koralnya ini ya. Koral terumbu karangnya ini sih. Lanjut aja. Ini gue lebih jualnya sih kan ke terumbu karangnya, cuma terumbu karang sendiri kan bukan yang dari laut kan gitu. Jadi gue terumbu karangnya ngambil di apa farmnya sendiri itu yang udah dibudidaya. Jadi kan ini hasil budidaya semua sih. Jadi sama melalui sama halnya kayak misalkan ada di pasar ikan menteng kan dia juga jual terumbu karang juga itu kan hasil budidaya semua tuh. Jadi kita nggak ngerusak alam sih sebenarnya. Tuh yang mau nambah mempercantik lah akuariumnya nih teman-teman buat hubunginnya teman. Bawa hubunginya ke Bang Radit. Sama. Kalau bisa kalau Beta Joya itu kan Instagram khusus ikan cupang. Cuman kalau terumbu tuh kalau nggak di Instagram I4 Aquatic ada juga atau nggak ke akun pribadi gue sendiri sih Radit Indra. Oh yang karena akun Radit Indra. Tapi kalau misalkan buat transaksinya untuk rekber sih gue ada Tokopedia sih. Tokopedia namanya I4 Project. I4 Project itu bisa beli-beli. Ini aksesorisnya apa semuanya. Gitu pesanan-pesanan apa kalau misalkan emang buat kirim jarak jauh gitu ya nggak bisa ini bisa lewat Tokopedia gitu. Ini kan saya lihat ini ada tanaman-tanaman ini juga ini tanaman nih. Oh, tanaman ini mah hobi istri sih. Hobi istri. Online juga tuh tanaman apa nih ekor ini kupai. Jenis ekor kupai. Ini zaman-zaman saya masih SD SMP SMA ini. Dijual juga. Dijual juga ini om? Dijual juga, kalau misalkan emang lagi ada orderan-orderan istri sih yang lebih nge-handle apa orderannya sih kalau tanaman sih. Oke, kalau misalkan pengen ada yang ini juga bisa lewat Tokopedia gue juga. Tokopedia, I4 Project ya? Bisa hubungin lewat gue juga. Untuk tanaman, terus ikan-ikan air laut, sama aksesorisnya tuh tumbuh-tumbuhnya itu ke I4 Project di Tokopedia. Yuk studio bang gitu. Oke bang, kita lihat ke studionya deh. Biar biar pada percaya nih para subscriber dulu bahwa Om Radit ini sound engineer dari. Let's go. Di pagi bukan raga. Jangan lupa tekan tombol like, tombol subscribe, dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Kita lagi di studio apa kamar nih apa sih cuma bilang home record aja ya kamar home yang record. Bisa dipakai buat berkarya bikin lagu atau apa gitu. Duh, ini dapurnya nih. Dapur lah iya dapur nggak ada asapnya nih dapur kami ngepul sound engineer nih Om Radit ini selain punya cupang, punya tumbuh-tumbuh karang, ternyata beliau ini juga sound engineer. Engineer. Lidah Jawa suruh ngomong bahasa Inggris susah banget ya. Tuh, nih dia lagi ngerjain bikin musiknya, Om. Ya, bikin-bikin musik-musik. Apa ya iseng aja sih. Iya lah Om, sekali-kali bikin musik cupang lah Om. Nanti dah sama Om Nuril. Wah, wow, lu makasih banget nih. Om Nuril, Om Nuril nyanyi. Iya, aduh suaranya hancur. Ah, garip. Oke, sip. Cukup. Ya udah langsung gitu ngomong sama ini. Oh, kalau dilihat yang dari tadi dari pas waktu rumah sampean itu sampean kan ada
terumbu karang, ada ikan, ada ikan laut, terus ada tanam-tanaman tadi. Nah di sekarang ini ada dapur apa ya, dapur musik, dapur lagu lah itu. Jadi cara bagi waktunya gimana nih om? Apakah kehandle semua itu? So far sih begini loh, enak-enakannya kan kalau balik lagi kalau ke tanaman kan gue cuma suka, wah tanamannya bagus, ya udah angkut, bini yang ngurus gitu loh. Dan emang dia yang lebih hobi gitu kan, gue cuma beliin aja buat bini, beliin buat bini. Terus kalau misalkan kayak buat ikan-ikan ya, antara ikan sama studio itu gimana gue nge-compare-nya, itu gimana gue ngejalan. Justru hobi gue itu kan emang di ikan, cuman ada beberapa job desk gue yang mengharuskan gue tuh ada di sini. Di sini. Entah gue harus ngerekamin gitu, tunggu bantuin orang rekaman atau apa, bikin lagu dan lain-lain. Tapi kan gue butuh mood gitu loh. Gue balikin lagi ke si peliharaan-peliharaan ini. Apa itu yang paling misalkan ya cupang lah. Gue malah kalau bisa gue pengen taruh cupang sih di sini. Jadi kan gue fokus sebenarnya tuh pilihan peliharaan itu gue itu tuh buat ngebagi mood gue. Gue ngerjain ginian kan butuh mood, butuh apa ya, hiburan lah. Bahkan kalau perlu gue pengen taruh ikan gue di sini, cuman kan gue takutnya tuh apa ya, ikan cupang itu kalau misalkan kena kayak dentuman kenceng, getaran gitu, itu gimana? Mungkin ya kalau belum dicoba sih belum ini, yang jelas belum ada yang nerapin. Mungkin subscriber ntar bisa nambah di komen ya, pernah nggak kan di dekat speaker ya, speaker itu ada getaran, bisa ada trouble nggak itu baik ya, cuma ntar bisa ditulis, minta tolong ditulis di komen ya. Bantu tulis komen boleh biar jadi bagi sharing, kita sharing pengalaman aja. Gue sendiri gue pengen taruh ikan cupang gue di sini posisinya, bisa nggak dekat speaker nih, atau nggak di pojok mana gitu, tapi kan ada dentuman. Beradit, ulang. Ini karena kebawa masih aroma band, ntar udah tau dah. Jadi terus apa om? Mungkin ini ya, gak usah panjang lebar juga, saya juga kosa katanya terus. Santai. Udah abis lah. Belum nyanyi kan sampai di sini. Anak band terjebur di dunia cupang. Bukan terjebur sih, emang apa? Pengen nyemburin diri lagi. Dulu udah pernah nyembur, kita nyemplung lagi dah gitu. Makasih ya udah berkunjung di channel YouTube Nuri Widi, dan jangan lupa mampir di channel YouTube-nya Bang Radit, ada Instagram-nya yang tadi yang seperti di awal tadi. Oke, salam satu air. Salam siji banyu, tolak punah apalagi musnah. Percupangan Indonesia, karena Anda diam saja di hari tua tidak ada gunanya. Rap.